Sige Mangkok Peteng, selamat datang di channel Esa Genang, channel pemersatu kawan nua dimanapun berada. Lama, sekitaran 1 bulan kah, belum posting-posting video. Ada beberapa tahapan yang kita harus harus pahami di YouTube. Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan dari YouTube sehingga kita harus mau hapus yang ya sangat disayangkan. Hapus semua konten-konten yang berhak cipta, karena kan kita ini di YouTube baru pemula, jadi dari awal itu cuma posting-posting sembar begitu. Kita mau sampaikan bahwa nanti yang untuk sebagian lagu-lagu yang kita sudah terlanjur cover, terus banyak yang tanya mana tuh lagu ini, itu so take down dari YouTube. Pinalik kumulat di YouTube, sudah dihapus dari di YouTube, tapi dia punya video cadangan ada simpan di dalam perangkat. Nanti kita upload di channel yang satunya. Channel yang satunya kita akan bikin sebentar, dia punya nama channel Ricky Rantau Up Down. YouTube itu cuma khusus untuk cover-cover lagu, karena channel itu cuma untuk rame-rame saja. Jadi kita posting di situ nanti semua lagu-lagu yang kita cover dengan bahasa Tombolu, kita akan posting di channel Ricky Rantau Up Down. Itu khusus untuk musik. Jadi mungkin di channel ini ada beberapa yang berbau musik, mungkin kita mau hilangkan, tapi yang lain yang tidak melanggar hak cipta kita tidak delete. Nanti kita kasih di Facebook. Yang belum ikut tapi Facebook, terus sudah subscribe di YouTube ini, terus suka dengan cover-cover lagu bahasa Tombolu itu, nanti gabung di Facebook Ricky Rantau Up Down. Semua lagu yang kita cover itu semua ada di situ, tinggal slide-slide saja. Nah, kalau di TikTok sama Ricky Rantau, kita mohon maaf ada yang tulis-tulis di kolom komentar mana tuh lagu ini, minta maaf sekali, karena itu kita hapus karena melanggar hak cipta. Jadi kita nanti upload ulang di YouTube yang satu. DP nama channel Ricky Rantau Up Down. Ternyata selama ini kan kita perhatikan banyak kawula-kawula muda yang memang darah asli Minahasa, yang suka sekali mau cari tahu itu bahasa Tombolu, tapi susah untuk mau belajar. Jadi mungkin salah satu kebanggaan for kita untuk bikin satu konten berbau bahasa Tombolu di YouTube, mungkin bisa membantu teman-teman ataupun menghibur teman-teman atau kawanua-kawanua yang apalagi yang sudah di perantauan sana, witi sesengko tanoti kema ti zau kema ene to. Kalau untuk Esa Genang ini, kita menjadikan pintu atau satu media untuk lebih besar, supaya kita dengan bebas boleh mau berkarya di sini, memperkenalkan orang punya budaya atau membuat konten-konten yang berbau Minahasa, budaya Minahasa, atau pokoknya lingkup Manado Sulawesi Utara lah situ, begitu. Konten-konten viral atau parodi, jadi akan dimuat di channel Esa Genang ini. Bagi yang belum subscribe, terus nonton ini video receh ini, atau sesempat lewat di rekomendasi YouTube, bagi Anda kawanua dimanapun berada itu subscribe. Deng, kita mau mengajak buat teman-teman di Wanua sana, di kampung sana, di Venang sana. Dunia sekarang so serba digital, so serba sosial media. Coba bikin channel supaya itu boleh bisa membantu ke depannya mungkin toh. Menghibur saja kita sudah senang. Menurut kita, menghibur banyak orang saja so merasa senang lah. Itu kan salah satu kebanggaan tersendiri buat orang. Yang penting menghibur lah. Jangan posting yang rusak-rusak. Jadi YouTube menangguhkan kita punya channel ini selama 14 hari. Jadi enggak pernah posting. Jadi untuk teman-teman, kawanua, kakaria peleng yang cari-cari tuh lagu-lagu yang sempat kita posting, lagu-lagu cover yang sempat kita posting di YouTube, ada beberapa yang kita hapus. Ini nanti kita upload satu-satu.
DP lagu-lagu itu. Kita bikin ini video di ruangan terbuka, jadi kebetulan kita piara ayam, jadi memang suara-suara ayam dirapa dengar cicak. Nah gitu emang kalau perantau mesti jabar rasa bapak piara tuh apa hewan-hewan di rumah supaya tunjangan kehidupan lebih terjamin ya toh, macam ayam, dogi, kucing, nah, kecuali tikus, kalau tikus bisa di utang. Nah itu. Oke, lanjut ke topik. Ikuti kita punya Facebook, nama Riki Rantau Up Down Facebook. Di situ uploadan-uploadan lagu ndak ada tuh bilang apa pelanggaran komunitas musik apa, itu kita posting saja sembarang. Terserah mau mau monetisasi atau tidak, tetap kita posting. Jadi itu lagu-lagu yang ada di YouTube yang sempat kita posting di YouTube yang kita so hapus, itu ada di Facebook semua. Jadi mampir di Facebook, kebetulan Facebook sekarang kan so di update, jadi so berbentuk halaman. Jadi kita punya Facebook sekarang so berbentuk halaman. Jadi ikuti saja di situ. Pasti setiap kita posting lagu, kita upload di Facebook. Nanti pasti akan keluar di beranda toh, di beranda Facebooknya kaliannya teman-teman semua. Atau kalau memang suka berteman, ada di Riki Rantau Up Down 2. Nah itu pasti kita konfirm, karena sekarang dia punya pertemanan masih baru 3.000. Tuh, pokoknya klik di Riki Rantau Up Down, nanti muncul di Facebook itu mana tapi akun asli itu. Terus tentang penjelasan merangkai lagu-lagu cover itu, tentunya kita pikir matang-matang apa arti dari kata-kata dari lirik lagu itu bisa sesuai dengan intonasi lagu. Jadi tidak lari dari arti atau tidak lari dari isi lagu yang aslinya, tapi kita pakai kata-kata yang sesuai, kata-kata bahasa Tombolu yang sesuai dengan kata-kata yang aslinya begitu. Jadi kalau kata-katanya cocok ya kita enggak rubah begitu. Jadi kita selama ini cover koinan kok ko anak ih mapone sengkume jabar anu kuan kuku kokan kutarekumu kukaya. Jadi kita bersyukur, biar cuma sebagian yang kita hibur dengan bahasa Tombolu itu kita semua merasa bersyukur, karena lewat bahasa Tombolu banyak kalangan-kalangan yang mungkin so lupa atau suka dengan bahasa Tombolu tapi untuk mau bicara so nintau, akhirnya dengar kita punya postingan-postingan di sosial media, orang suka lah, tertarik deng mau berteman begitu. Jadi mungkin itu dulu kita punya video kali ini. Nanti untuk kelanjutannya apa yang kita mau posting besok, lusa dan seterusnya, nanti kita lihat seperti apa. Yang penting sekarang ini YouTube SA Genang so jadi bersih. Untuk requestan-requestan lagu cover yang sempat kita hapus itu nanti kita posting di channel baru, channel Riki Rantau. So baking, tapi masih ada yang mau atur di situ supaya enak membuat posting ya toh. Channel untuk menghibur-hibur saja kawan rumah. Jadi itu mau klaim hak cipta kek, mau apa kek, bagaimana kek, yang penting itu lagu itu kita posting di channel itu. Itu. Jadi itu khusus lagu. Tapi kalau ada yang berbau musik, enak mau didengar, terus posting di SA Genang tidak melanggar hak cipta ya, tetap kita posting di SA Genang. Apapun yang kita mau bikin di YouTube, pasti kita posting di Facebook. Oke, sekian dulu kita punya video. Sehat-sehat semua, jaga diri, karena kalau orang sehat, orang pasti bisa beraktivitas. Deng jangan lupa berdoa. Pakatuan, go, pakalah Vira.